Hujan deras yang mengguyur kota Makassar, Sulawesi Selatan, sejak subuh hingga siang ini mengakibatkan hampir seluruh wilayah terendam banjir dengan ketinggian bervariasi antara 1 meter hingga 1,5 meter. Makassar hari ini mengalami musibah banjir, itu bukan hanya di pinggir kota, tapi di tengah kota. Ini disebabkan hujan lebat hingga sore hari yang disebabkan air pasang yang akan terjadi sebanyak 2 kali, kata Wali Kota Makassar, Senin, 13 Februari 2023. Petugas telah memerintahkan seluruh anak buahnya untuk turun langsung memeriksa kondisi masyarakat yang terdampak akibat banjir tersebut. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, Makassar telah mengeluarkan peringatan dini terkait cuaca ekstrim di Sulsel mulai 12 hingga 16 Februari.